sifat-Mu ya Bapa. Biar kami memulai tahun 2019 ini Tuhan dengan modal yang datang daripada-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan isi hati-Mu. Apa yang Kau mau untuk kami kerjakan ya Bapa? Apa yang Kau mau bentuk di dalam hidup kami Tuhan? Apa yang Kau mau untuk kami kejar tahun ini ya Tuhan? Mata kami harus tertuju kepada-Mu ya Bapa. Telinga kami mau tujukan juga kepada-Mu Tuhan. Biar hati ini diajari oleh Kau, biar hati ini dibentuk oleh Kau ya Bapa. Kami mau tangkap kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan, mencari pengetahuan yang datang daripada-Mu, yang pasti memperlengkapi kami berjalan dengan lebih kuat di tahun ini. Tuhan, tahun 2019 ini kami mau kawal dari awal tahun ini Bapa. Kami mau memulainya dengan Kau. Kami juga mau mengakhirinya bersama-sama dengan Kau ya Bapa. Firman-Mu Tuhan, dan kami juga sehati kami mau tolak segala sesuatu yang mencuri firman Tuhan, segala sesuatu yang menghalangi firman Tuhan, segala sesuatu mengganggu pemberitaan firman Tuhan atas hidup kami. Kami mau tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau berkarya Bapa di tempat ini, Kau berkarya di hati kami, di hidup kami, di ruangan ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, Kau berkarya di dalam hidup kami. Biar Kau jamah hati kami Tuhan. Anak-anak Sunday School juga Kau jamah ya Bapa. Guru-guru Sunday School juga Kau jamah Tuhan. Hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu Kau jamah ya Bapa. Biar tidak ada satupun yang terlewati. Tangan-Mu yang kuat, lengan-Mu yang kuat, itu melindungi kami ya Bapa. Terima kasih kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara.